Ada di proyek Megamendung, ini baru datang kayunya nih. Jadi kayu ini rencana akan ditaruh melintang. Ini jenis kayu apa tadi? Satu pete, satu lagi nangka. Kalau nangka sih kuatnya udah. Oh, kalau kuatnya nangka dijamin. Yang kuat. Jadi nah, nah, ini yang pete yang ini nih. Kalau pete enaknya kan kita cepet ada. Maksudnya cepat numbuh itu penting. Entah taruh di luar atau masuk ya. Taruh di mana aja, oke. Jadi ini kayaknya sudah mati lama ya. Kalau mati udah lama. Ya lama ini. Makanya kita kan cari yang udah mati lama. Udah nggak berkulit. Nggak ada kulitnya. Cuma dikit doang ditinggal. Jadi comot lah. Ini udah nggak ada kulitnya. Lebih natural lah kan. Ini sih yang gue suka nih apa. Tinggal permasalahannya nggak kan ini dari sini ke sono. Kita juga udah siapkan tim mengangkat, tapi tak kuat atau enggak ini. Ini emang jauh. Tuh ini kita lagi pada istirahat dulu ya, ya tadi. Tadi karena kita habis nurunin ini dari atas, medannya tadi susah. Jadi ini istirahat dulu, sejenak setelah baru kita turun. Jadi beratnya berat pisan.
Nih, benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai dia nusuk, nanti jebol. Jadi emang harus hati-hati semuanya, makanya udah dialasin pasir. Biar meminimalisir. Baru ke depan. Ya. Parah. Jadi kayu ini udah terpasang, yang gue dudukin ini kayu pete. Butuh kerja keras, kerjasama dari semua tim. Jadi juga dibantu oleh teman-teman dari kolam kue keko. Terus semuanya lagi di sana, kolam kue keko, timnya. Karena ini proyek bersama, jadi kita harus bersama semua, bekerja sama, biar lancar. Gitu. Ini alhamdulillah sih ya, gue bersyukur banget dapat kayu yang dari size panjangnya dia sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan juga ini udah hampir kayak fosil ya, kulitnya udah nggak ada, tinggal sisa yang kerasnya, sehingga efeknya jadi lebih natural. Paling ini doang yang disambung ke kayu nangka, agak beda, cuman gak masalah. Nanti area sini bisa kita cover dengan tanaman, bisa kita atur. Pasir udah mulai ditaro, tadi beberapa udah kita coba naro doang, naro pasir. Itu baru 2 karung segitu, 2 karung. 1 karung 50 kilo nih. Total pasir yang kepakai berapa ton tonnya? Total 9 ton. Hah? 9 pertama 14, tambah pertama 9 2 5. Ya, 14 ton. 14 ton. Total 14 ton pasir silikanya. Gitu. Jadi tipsnya nih Pak Adi ya. Sebelum ini kan ditakutnya longsor nih masuk ke dalam. Iya, itu. Jadi di cover. Di cover dulu pakai apa? Split. Ke batu split. Pakai batu split. Langkah selanjutnya, jadi rencananya kita akan pasir pasti. Terus yang kedua, kita ngebuat sistem drip yang kontinu hampir 24 jam untuk area batu yang ada di atas. Karena kalau panas, ini musim udah mulai agak panas, kering mosnya agak kering. Jadi kita butuh basah, lembab buat menjaga humidity di area sekitar mos gitu. Kalau ini udah atasnya udah hijau ke cover mos sih, harusnya mantap gitu. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 udah ke cover atasnya Pak Adi. Iya. Gitu. Jadi gua sekali lagi salut buat yang teman-teman tim yang bekerja di area Megamendung. Tadi di video kan bisa kelihatan tuh, kayu segede gini diangkat manual dan jalannya juga becek. Pokoknya ya semoga menginspirasi teman-teman semua. Ini gambaran proyek Megamendung akhir-akhir ini seperti apa kondisinya. Ini udah mulai hujan ternyata, jam 4 kurang 15 menit. Gua Aldina Rafiq, di sini tim yangnya ada Pak Adi, terus ada teman-teman yang bantu juga, orang tim dari Megamendung.
gitu. Pokoknya ya ditunggu aja gimana hasil dari proyek ini. Salam The Aquatic Freak.